Pemirsa, memasuki arus mudik lebaran kali ini, pemerintah Kota Jambi mengimbau kepada para personel gabungan yang berjaga di setiap pos untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, terutama pada tempat-tempat hiburan di Kota Jambi. Memasuki arus balik lebaran tahun ini, Wali Kota Jambi Syarif Fasah meminta agar para personel yang berjaga di hari dan akhir pekan untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama di sejumlah titik tempat-tempat hiburan yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Fasah juga menyampaikan bahwa sejumlah tempat hiburan di malam minggu ini akan tetap dibuka, sehingga dirinya meminta agar para personel yang berjaga untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Dirinya juga menghimbau agar masyarakat yang akan berkunjung ke tempat hiburan dan tempat wisata untuk selalu mentaati protokol kesehatan. Juga ada pos pam juga di sana, dan kita tetap buka area publik juga. Jadi mungkin malam ini kan ada malam minggu pasti ramai di sana. Pos pam juga meningkatkan kewaspadaannya, membantu masyarakat dan mengamankan kondisi, dan dibantu juga oleh personil organik yang ada di wilayah masing-masing. Sandi, CTV, melaporkan.